Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamsuddin Ahmad, Kepala Desa Kotam, Kecamatan Serampanya, Kabupaten Subang. Dalam hal ini sedang melaksanakan kegiatan beras bantuan dari Dinas Sosial yang jumlah KPM-nya 645 KPM. Semestinya di kantor pos, tetapi dipandang oleh saya kalau dibagikan di sana resikonya terlalu besar. Dari Desa Bongkang ke kantor pos Segelerang itu cukup jauh. Dikhawatirkan dengan jumlah orang yang cukup banyak, dikhawatirkan ada apa-apa di perjalanan. Maka salah satunya kami adalah dalam fungsi pelayanan mendekatkan. Mendekatkan yang harusnya dari Bongkang ke kantor pos pakai ojek nilainya Rp20.000. Nah kalau ke balai desa kan mereka bisa pakai ikut kendaraan yang teman-temannya, artinya mendekatkan kosnya jadi akan semakin lebih murah. Itu barangkali fungsi pelayanan kami yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.